banget ini kameramen. Ini tempat kerja. Ini kameramen. Hei, karpetnya. Bentar. Besok, taruhnya jangan yang di bawah. Boyen, kena Boyen. Boyen. Boyen, lu terakhir lu. Udah, cepet Boyen, Boyen. Itu perebutan gitu, Boyen. Iya, cepet-cepet. Tuh, Boyen, kena Boyen. Ya Allah, ini mah permainan. Boyen, ya. Boyen. Boyen. Ini tantangan, ada tantangannya, gak apa-apa ini. Boyen. Tadi telat. Wah, cantik deh. Oke, sahabat dahsyat, karena Boyen tadi paling terlambat sampai ke target di mana kalau bunyi sirine kita harus berkumpul. Boyen harus nyanyi sambil menerima tantangan untuk melihat dan mengambil. Yaitu deg-degan. Deg-degan. Cinta kulobet, cinta kulobet, siap. Oke, nyanyi lo hidung kulobet. Ular. Enggak. Ayo, dari sini sambil nyanyi. Dari sini. Oh, dari sana. Eh, nyanyi cinta kulobet, lagunya Boyen tuh fenomenal, luar biasa. Enggak apa-apa, ayo sambil nyanyi. Enggak. Ayo Boyen, nyanyi okay, ya. Lagunya apa? Lagunya apa? Lagunya apa nih? Sik asik. Si Boyen murik. Si Boyen murik. Sik asik. Si Boyen pesek gitu. Oke, kita mulai. Kita mulai siap. Ambil nyanyi lo. Lo nyanyi dulu ya. Lo harus nyanyi. Pasal nyanyi, kamu lo gak boleh berhenti. Tepuk tangan lo, Boyen. Ini dari sini, dari sini. Nyanyi dulu. Aman. Coba. Sik asik, kenal dirimu. Sik asik. Apa ada? Ku berharap kepada mula. Bawah. Ih, apa ini? Gua perlu. Ambil. Sik asik, kita denganmu. Ih, asik. Ambil. Aku gak mau. Bawa. Aku berharap kau gagal pula. Yang akan menjadi. Ih, apa ini? Jadi pacar. Apa ini? Oh, angkat ke sini, angkat. Awal pertama, lupa denganmu, membuat hatiku mulai. Apa tuh? Ya. Sehingga tercuri hatiku. Oke, berikutnya. Sambil nyanyi. Namun malu sungguh ku akui. Lep. Ini cinta baru. Ada bututnya. Gak ada. Intanya. Apa ada bututnya, gak mau? Gak ada, astagfirullah. Sik asik, kita denganmu, tak aku berharap.
Oke. Ha. Padahal ini binatang luar biasa, baik. Lucu. Udah, gak usah. Kenapa? Boyen kena denda. Boyen kena denda. Eh, tau gak? Apa? Gue takut sama cicak. Itu bukan cicak. Kan gak ada cicak. Kebalik, mata lu tadi gue liat buntutnya kayak ogetan gitu. Lo bilang lo takut sama cicak. Yeah. Jalan-jalan cicak yang takut liat hidung lo. Lo masa takut sama cicak. Oke, okay, Boyen kena denda, Boyen ya. Makeup gue peluntur. Eh, Boyen. Keringetan. Nih, kodok kecil kalau ditempel mirip banget sama hidung lu gini nih. Mirip. Yaudah, Boyen didenda. Berapa, berapa? Abisin tuh nanas. Goceng lah, goceng lah. Tadi kan gue banyak. Goceng, tadi kan gue abis duitnya. Ada, tadi kan banyak, tadi banyak dompet yang satu lagi. Yang buat host kan dibalikin. Tadi kan kita balikin semuanya. Asisten Boyen mana sini? Duit duit dendanya bisa disumbangkan buat sumbangan. Iya. Ke sahabat dahsyat yang ada di Filipina yang terkena bencana. Iya, ikhlas kan. Apalagi dong naik talang kalau kayak gitu mah. Iya. Dendanya kan cuma 50 ribu tapi terserah Boyen. Boyen mau sumbangin berapa gitu buat korban Haina di Filipina. Yang tadi aja sih, yang tadi. Tapi gua kasih tahu ya, buat semua sahabat dahsyat. Kita juga perlu menyumbang karena Boyen juga kena musibah. Apa dong? Hidungnya puk. Nah jadi waktu itu... Hidungnya longsor. Hidungnya longsor. Hai, di close up lagi sama kameramen. Keringetan loh Boyen. Kasih. Menyumbang berapa? Kalau ini kan berapa aja Boyen? Denda dulu, denda. Iya. Denda 50 ribu dulu. Denda, oh denda 50 ribu denda 50. Tapi terserah mau ngasih 100 boleh. Gue kayak mama belanja di pasar ya. Denda 50 ribu. Denda dulu 50. Masing-masing gak usah 100 ribu. Tapi cantik tau Boyen. Denda 50 ya. Tapi terserah mau nambah lagi gak? Ini. Eh jangan dikantongin dong. Ini buat disumbangin buat uang. Billy mah. Billy lo kalau nguntit ini buat sumbangan gak bertah lo buat lo. Astagfirullahaladzim. Ih Billy lu kan malu-maluin manajemen kita. Masa udah bayarannya gede masih aja nguntit. Apaan bayarannya gede? Apaan? Bil, kasih tau Bil. Sembaran bayaran gede. Gue di dasar bayaran gue 200 ribu. Nih bayaran gue nih, 200 ribu. Nih Boyen sumbangan. Berapa dari tuh? Dari Boyen 500 ribu buat bencana air. Semoga berapa ya? Semoga. Amin. Amin. Si Boyen meskipun hidungnya pesek, duitnya mancung. Weh, keren. Amin. Keren. Semoga aja dia percaya. Hidung kayak ATM ya gitu. Hah? Yaudah lu sekarang jadi host lagi boleh deh. Karena Boyen udah nyumbang 500 ribu, dia jadi host. Ayo kita beri dulu. Ini jadi host hari tetep. Iya, bilang. Tetep ya. Ya.